Lagi jalan-jalan di daerah puncak nih teman-teman. Nah, menurut googling atau menurut netizen-netizen yang maha benar, ada salah satu resto di daerah puncak ini yang recommended nih. Nah, kita mau nyobain nih restoran itu, namanya Bumi Aki di daerah puncak. Iya puncak, tapi kalian akan turun lagi. Kalian naik terus turun sedikit, nanti kalian sampai di salah satu restonya. Untuk keseruan kita kayak apa dan bagaimana review makanan dari kita, ikutin kita terus ya. Rating yang kita kasih dari 1 sampai 10, kita kasih rating 9 untuk makanan di sini dan sekaligus untuk tempatnya ya guys. Tadi sebelum kita ke sini, kita udah booking dulu nih karena di sini kalau weekend itu pasti waiting list. Terus untuk makanannya tadi kita pesan apa? Ikan gurame kecombrang. Terus udang goreng tepung, sop buntut, tempe mendoan, dan minumannya kita pesan wedang jahe sama jeruk anget. Nah, untuk rating makanannya itu 9 semua nih teman-teman, karena ikan gurame cembrangnya enak, terus udang tepungnya enak,
semuanya enak sih teman-teman, terus disajikan dengan masih panas-panasnya. Kalian kebayang dong cuaca dingin-dingin kayak gini, terus kalian pasti nyari makanan tuh anget-anget gitu. Kayak yang makanan panas aja udah cepet nih dinginnya, gimana coba makan yang dingin-dingin. Terus untuk makan di sini nih, tempat makan di sini ini recommended banget nih teman-teman. Nah ini karena kalau menurut gue dia itu apa ya, kids friendly banget. Ada dia nyediain playground di salah satu sisi restonya, terus toiletnya juga bersih. Terus nah di sini makanannya tempat makannya itu di saung-saung gitu. Ada sih beberapa yang nggak saung, cuman meja kursi biasa. Cuman kalau misal kalian mau di saung, kayaknya kalian waiting listnya agak lebih lama gitu. Terus di sini dingin teman-teman, dingin banget. Namanya juga puncak ya, tapi karena kita udah ngelewatin puncaknya, jadi dinginnya tuh makin pol gitu. Untuk di sini, waktu kalian datang, kalian bakal dikasih welcome drink. Itu welcome drinknya teh tawar anget. Ada lagi sih. Nah, kalian itu nggak usah khawatir sama protokol kesehatan di sini, karena protokol kesehatan di sini itu terjamin banget nih teman-teman. Kalian setelah parkir mobil, kalian bakalan dicek suhu nih. Setelah dicek suhu, kalian bakalan dikasih nih, kalau misalnya kalian lolos dari suhu yang normal, kalian bakal dikasih ini stempel hijau dan ditempel di baju-baju kalian. Terus wastafel di sini itu juga banyak banget nih, jadi kalian gak usah khawatir. Hand sanitizer juga disediakan. Kayaknya cukup sekian ya review kita kali ini. Kalian tunggu ya review kita di resto-resto selanjutnya. Bye-bye.